Sudah ijma' istisan ke bawah itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang memakai, ada yang tidak. Sebetulnya bukan tidak memakai. Istisan Imam Syafi'i tidak memakai, tapi dia mengolahnya di kias. Bukan dia tak pakai. Di kias dia memakainya. Tapi tidak memakai istilah istisan. Istisan itu bermula dari sikap Umar bin Khattab. Ingat. Seketika ada pencurian, maka Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan. Logikanya apa nih Pak? Masa sahabat tidak memberlakukan hukum Tuhan, hukum Allah? Pokoknya pencurian potong tangan, enggak ada alasan. Tapi Umar tak melakukan. Ini istisan. Saya mau jujur nih Pak Buya, awak makwamu awak memakai Pancasila itu dek kan istisan. Daripada babunuh-bunuh awak sentimen sesama negara pakai istisan. Saya kalau mau jujur ini simbolnya Al-Quran dan hadis negara ini. Tapi karena tak mungkin itu pada konteks hari ini, kita terpaksa memakai istihsan, moderasi dalam hukum beragama. Itu bermula dari Umar bin Khattab. Semoga nanti ke depan Islam ini jaya. Ya, saya tetap saya sampaikan kepada mahasiswa. Anda kalau bagak mau hebat, coba jadi anggota dewan. Rubah undang-undang itu secara konstitusi. Jangan merontak. Karena kita menjaga nama marwah agama. Itu istihsan. Istihsan inilah yang banyak terpakai hari ini. Istihsan. Orang mengatakan ada berpindah dari kias jali kepada kias kopi. Apa maksudnya ini? Tidak ada yang paham. Maksudnya adalah berpindah dari hukum asal kepada hukum furu' karena ada pertimbangan maqasid syariah atau maslahah. Itu dia yang maksudnya. Kias jali kepada kias khafi. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu makanya ada istisan bil ijma'. Berkembang menjadi macam-macam. Kalau dibuang ini ke bawah ini. Buang ini. Diambil sama pembulung sampah. Kamu ambil-ambil itu siapa yang punya? Tidak, bukan milik dia. Kenapa dia mengambilnya? Istihsan bil ijma. Orang sepakat bahwa ini tidak ada masalah. Ini dianggap oleh barang kalau dibuang sudah milik bersama. Itu nama istihsan bil ijma. Sepakat orang. Istihsan bil urfi. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar, bu minta santan. Pernah enggak ibu-ibu yang menjual santan itu? Mana pancinya bu? Untuk tempat dibawa pulang. Enggak pernah diminta. Tapi dia yang menanggungnya. Itu istihsan bil urfi. Budaya sudah memberikan seperti itu. Nah, itu istihsan bil urfi. Secara uruf. Itu makanya awak enggak boleh nikah sesuku. Oh, bid'ah. Itu makanya jangan capek-capek bid'ah. Kaji dulu latar belakang. Dulu orang komunitasnya seketeknya. Di danau itu ada sekelompok orang. Pergi ke sawah sama-sama. Ibu-ibu tinggal satu di rumah yang menyusui. Anak-anak yang lain menyusui sama ibu ini. Kelompok itu disebut dengan suku domo. Dibikin oleh orang dulu. Itu makanya dalam satu suku itu tidak boleh menikah. Ditakutkan ada percampuran susuan. Saddu azari'ah dia pakai Pak. Itu hebat orang tua kita dulu. Sekarang boleh enggak? Enggak ada masalah. Kalau memang kita tidak istihsan lagi bil urf, enggak apa-apa. Itu kan istihsan bil urfi saja. Karena tidak membagi harta warisan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, itu makan yang haram. Tapi kenapa kok kita tak pernah mengatakan haram? Istihsan bil urfi. Urup keadaan mengalahkan nas. Boleh makan babi, itu pada tingkat daruriatnya berbahaya.